hakikat cahaya bukan dari matahari, melainkan dari mata hati. Demikian pula kebenaran, bukan untuk diucapkan, tetapi untuk dirasakan. Mari kita jalani Ramadan dengan niat membersihkan hati dan pikiran untuk bersama membangun kehidupan yang lebih baik. Mari kita maknai bulan suci ini dengan semangat berani berubah. Selamat berbuka puasa. Semoga segala amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.